proses dari awal hingga menjadi lalat? Prosesnya itu sangat gampang, Pak. Jadi proses untuk menjadi lalat itu pertama dia harus ada induk dulu, Pak. Induknya itu pupa. Kalau pupa udah ada berarti jadi lalat. Lalat dia nanti dia akan kawin, Pak. Lalat ini dikatakan lalat Black Soldier Fly, lalat tentara hitam. Nah, jadi lalat ini dia bukan lalat menjadi penyakit, nggak ada, Pak. Bukan lalat yang kita lihat di warung-warung. Lalat ini dia, Pak, lalat dia singgah di tempat yang wangi. Nanti kita jelaskan, kita lihat, saksikan bersama, Pak, gimana lalatnya. Lalat ini akan kawin dia, proses perkawinan. Berkawinlah jantan antara betina. Sesudah kawin dia, Pak, jantan ini akan mati dia. Tinggal betinanya. Betina setelah bertelur mati dia. Baru kita panenkan telurnya, Pak. Dia panen telur itu 2 hari sekali, Pak. Kemudian udah bertelur, kita panen bertelur. Nanti kita akan masuk ke media tempat penetesan. Dia netasnya itu dari 1 hari sampai 7 hari udah habis, Pak. Udah bertelur menjadi larva. Sesudah menjadi larva, dia baru menjadi larva besar. Habis larva besar dia menjadi maggot. Habis menjadi maggot dia menjadi prapupa. Sesudah prapupa menjadi pupa, kembali lagi ke lalat lagi. Gitu-gitu aja, Pak. Nah, hasilnya memuaskan, Pak. Kita buktikan. Alhamdulillah, sangat syukur kepada pimpinan kami dari jajaran TNI. Dari Bapak Pangdam, binaan dari Pangdam, dari sehingga Danrem, sangat terima kasih kami kepada Danrem dan Dim serta Daramil di tempat, sehingga memberi ilmu buat kami untuk membuat maggot. Ini maggotnya untuk membuat pakar ikan yang lebih mudah, tidak usah kita beli. Sehingga perekonomian kami dari desa Tanjung Dalam, masyarakat Tanjung Dalam sangat bangga dan mudah, tidak usah dibeli dari toko.